Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Zuhal Agro. Pada hari ini kita nak share dengan tuan-tuan iaitu bagaimana proses penanaman durian, benih durian. Hari ini kita akan tanam benih teka. Satu benih yang baru selain daripada Musang King Duri Hitam, teka iaitu ataupun dipanggil Musang Queen lah. Sekarang teka dah mula famous di kalangan kita. Bagaimanapun proses penanamannya memang sama, tidak ada beza, tidak ada tinggi ataupun rendah. Jadi sebelum penanaman kita dah kita ada dipanggil pre tanaman, kita telah sediakan lubang 3 minggu yang lepas. Yang sediakan lubang 3 minggu lepas, dan lubang tu kita masukkan dia punya dolomite untuk nak pastikan, untuk naikkan pH tanah kepada 6.5 kepada 7.5 supaya normal balik, supaya tanah sesuai untuk kita tanam durian. Dan kita juga kita masukkan juga dia punya puradan, sebab itu racun kulat atau racun kimia, untuk pastikan segala patogen-patogen jahat ataupun bakteria jahat dalam tanah, insyaAllah dia akan mati, termasuk anak-anak dia akan mati ataupun dia akan lari lah. Okay. Dan kita biarkan selama 3 minggu. Sekarang hari ini dah lepas 3 minggu kita untuk proses penanaman. Penanaman maknanya bibit ni benih APM ni saya telah baru beli di daripada Kuala Rangsa. Dan sekarang kita akan tanam, dan kita sementara tanam kita akan gunakan untuk campuran organik dalam tanah tadi. Jadi kita akan campur dengan tanah yang biasa, dan kita juga masalah ambil organik, kita akan masukkan dia punya baja organik juga yang 5-5 lah, kita tabur juga di sini. Jangan tengok-tengok, tengok-tengok. Kita campur-campur. Lagi nanti kau setengah kaki. Kita kena gemburkan tanah supaya menatu tanah dia jadi keras. Sebenarnya sebab dia tak hujan, memang kalah, kalau dia hujan dia akan lembut. Tabur. Okey, cukup. Satu lagi, tambah yang begitu. Okey. Okey. Dan kita masuk sepatutnya kalau ada peradaan lah. Dan sini kita masuk contohnya Mercurizol. Kita boleh untuk tanam. Tanam pun jaga polybag ni kena jagalah, minta kata buka dia, jangan bagi tanah tu pecah nanti, supaya dia selagi tak tetap dia punya tanah kita nak betul apa yang kita buat. Tanah pun elok kita tengok, okay. Pastikan di bawah tu. Okay. Talang-talang tadi, talang-talang buat sikit lah. Sekarang proses penimbusan untuk kita tutup dia punya pokok tadi.
Okey, selesai untuk kita proses tanaman dan lakukan itu kita top up sekilah dengan baja untuk permukaan di sini kanopi. Okey. Sekarang ni kita buat proses penyiraman. Kita siramkan dia. Kemudian kalau kita orang pelamin, kita pelawat juga kan. Kalau serang ada yang aman. InsyaAllah selesai sudah proses tanaman durian teka. Okey. Dan selepas ni kita kena selalu untuk menyiram sebab pokoknya baru tanam. Dan kalau tak selalu tiap siram every day, maka kita takuti pokoknya akan kering dan akan kuning. Dia keringkan. Hari kita kena siram. Kalau hari hujan, okeylah kita relax, kita tak payah siram. Kalau hari tak hujan, kita kena siram. Hari sebab pokok kecil ni kita kena jaga like baby lah. Betul kena jaga dah. Sebab baja tak perlu jaga dah, tak perlu apa sebab apa baja semua dah cukup insya-Allah. Kita tunggu sampai berkurang dalam sebulan. Insya-Allah lepas tu barulah kita start buat baja. Baja NPK, baja organik, baja kimia sedikit saja supaya dapat support dia punya apa ni unsur-unsur makro dan mikro dalam untuk pokok survive, untuk pokok hidup dengan subur. Saya tunjuk bagaimana yang saya guna tadi, sama ada kita gunakan dia punya apa Christmas rock phosphate memulih CIRP ataupun yang jenis phosphate lain. Dan kini saya stok agak habis, so saya gunakan Mycorrhiza Care. Dia juga bertindak untuk prevent disease, cell revitalization, strong root growing, dan juga dia akan kill segala yang berkaitan dengan invasion dalam tanah. Dia juga merupakan fungi lah, dan juga samping dia memberi strong root apa ni growing ataupun enhance the root growing untuk pecambahan akar-akar untuk dapat menyerap segala nutrien yang dalam tanah dan juga nutrien yang kita bagi tadi. Okey, yang ni ialah baja 5555. Dan pelan baja ni ialah untuk kita memberi sedikit tambahan NPK kepada tanah. Samping kita dah ada baja organik. Sebab dalam peringkat pemulaan ni banyak kita main dengan baja organik. Kurangkan penggunaan baja-baja kimia. Kena bubur sikit lah. Kena bubur sikit lah. Okay? Jadi sekian pada kita. Saya sempat share dengan tuan-tuan pada hari ni. Jadi saya harap badannya akan menepat pada tuan-tuan. Jadi saya sudahi dengan bila tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan jangan lupa like dan share video ni jika memberi manfaat kepada tuan-tuan.